السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وألهمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين Insyaallah kita tengok kepada ayat 20 daripada surah Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala firman, Tuhan kata, "Inna rabbaka ya'lamu annaka takum." Sesungguhnya Tuhan engkau, ayyuhar rasul, wahai nabi atau wahai rasul, annaka takumu, bahwa engkau saat itu takum, makna engkau bangun semaya, adna kurang min thuluthayil lail, kurang daripada dua separuh malam. Jadi semalam ni kita kena bilang gini,
Kalulah gelak masuk maghrib pukul ni 10 minit atau 8 minit, 10 minit tu tak. 7:10 dan 8:10. 2 je. 9:10 3 je, 10:10 4 je. 11:10 5 je. Dah 12:10 ne je. 1:10 7 je. 2:10 tak. Ha, 2:10 ni iaitu 8 je. 3:10 9 je. 4:10 ni 10 je. 10 je lebih, mana 11 je. Bila 11 je, kita bagi 3. Kita bagi 3. Dah. Bila kita bagi 3, maknanya 10 je itu bagi 3 atau 11 je itu bagi 3, 3:30. Maknanya pukul 7:30 lah kita ke 7:30. 7:30, 8:30, 9:30. Orang panggil separuh daripada 3. 3 malam ni bagi 3. Bagi 3, 9:30 tu maknanya separuh. 10:30, 11:30, 12:30. 2:30. 1:30, 2:30, 3:30. 4:30. Apa ni 3:30? Mana 3? 3 bagi 3 lah. Dah, lebih ke sejam, maknanya lebih kurang lah. Maknanya kalau duduk pukul 1 lah kita kata. Pukul 1. Dah, pukul 1 ni maknanya Hatu hasbu inna rabbaka ya'lamu annaka taqum. Sesungguhnya Tuhan engkau wahai Muhammad tahu bahawa engkau bangun semayan adna. Adna ni maknanya kurang. Kurang daripada thulutsayil lail, maknanya kurang daripada 2:30. 2:30 ni teroyak pukul 1 bangun kurwa tu panggil kurang pada 2:30 lah. Kalau kita banyak 2:30. Nah. Banyak daripada 2:30 ni contohnya lah. Nah, 2:30 ni maknanya maya pukul apa? Kita bagi 3. Bagi 3 ni maknanya pukul 10 tu pukul 11 agak. Nah, pukul 11 agak sampai cerah tu 2. 2 gian pada 3. Nah. 2 gian pada 3 tu pukul 11 dak konunglah. Nah, tapi kurang-kurang tu bangun pukul 1, 12:30. Nah. Pukul 11 contohnya. Kurang daripada 2:30. Nah. Tuhan wayak tu Tuhan tahu. Annaka taqumu adna, bahwa engkau saat itu bangun kurang daripada 2:30. 2:30 bagi 3 kurang daripada 2:30. 2 gian daripada malam. Wa nisfahu. Tuhan kata Tuhan tahu kata engkau tu bangun nisfahu setengah. Ada juga ha, Nabi itu bangun setengah. Maknanya setengah ni pukul 9 kok. Pukul 12 kok. Semuanya apa juga. Nah. Wa thuluthahu. Dan semuanya suluh. Suluh ni maknanya pukul 1 pukul 1 ada apa juga. 1:30 apa juga contohnya lah. Wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Dan orang-orang segulungnya daripada orang bersama engkau. Lah tu juga. Nabi ada tekah. Bangun saat itu setengah. Ada juga sepertiga. 1:30 tu apa juga. Ada juga kurablah apa juga. Eh.
Aku satu setengah tukar uap aja kau. Kita bagi tiga, ya pasti bagi tiga lah. Maknanya, nah, Tuhan kaya kata Tuhan tahu. Gagak ada tekoh bangun awal, ada tekoh bangun tengah malam, ada tekoh bangun lewat. Nah, ah tu, tu nak kaya. Ini amal-amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga Nabi ini. Dah satu ketiga kan. Nah, semuanya. Kana yakumu hatta tatawarrama qadamah. Nabi saat itu. Bangun malah itu. Hatta tatawarrama qadamah. Engkau siapa bekok kaki-kaki. Ada juga. Siapa bekok kaki. Semuanya terlalu lama sangat. Semuanya itu lama sangat. Mula. Daripada nah, jadi dua suluh semai apa cikgu nah Allahu Akbar wa niswahu dah setengah kadang-kadang bangun setengah kurablah apa cikgu wa thuluthahu dah thuluth ada juga bangunnya nah kurwa apa cikgu Bangun malam ni, nah, seperti kita sebut semua lah, iaitu tak ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zilu Rabbuna turun Tuhan kita. Mana nuzul malaikati Rabbina. Turun malaikat-malaikat Tuhan kita. Dan turun mana turun malaikat dan turun dah rahmah Allah. Sebab malaikat ni turun kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Malaikat ni turun. Nah. Dan makna turun tu Tuhan buka pintu untuk nak terima doa-doa. Nah. Kullal lailatin tiap-tiap malam hina yabqa ketika kekal mana ada selusul lail akhir separuh akhir bagi tiga separuh akhir maknanya 1% suasan terbagi sebelah belakang fa yaqulu maka Tuhan kata mayad'uni siapa berdoa pada aku fa astajib lah maka aku terima doanya nah Aman yastaghfiruni siapa istighfar pada aku fa'aghfiralah maka aku ampun kepadanya. Aman yas'aluni fa'utiyah maka siapa hak nak minta aku nak memberi. Dan sebab tu besarnya bangun malam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada semaya sumuh sebab tu orang mengsalla ma'al imam siapa semaya serta imam ke fi jamaah hatta yang sarifa hingga dia selesai sudah tu imeklik kana qiyami laili kulli adalah dia supong semaya malam sepanjang malam mana semaya malam semaya siapa cegah siapa semaya siapa remor oya bulan Ramadan mubarak kita semaya tarawih siapa sudah sama dengan imek mana supong kita semaya semalam maya sepanjang malam. Sebab tu, nah tu hasbu aqimis salata liduluki syamsi hendaklah mung semaya liduluki syamsi ila wasaqil lain semaya nah waktu zuhur asa ngorai isya semualah wa quran al fajr dah bangun semaya subuh subuh ni tu hai panggil quran al fajr Quran subuh kerana disunatkan kita semaya subuh saat ini panjang supaya kita kena kita dengar Quran di pagi-pagi ini kita dengar Quran dah tu imam baca panjang ah gitu sunatlah tu nah maka bila waktu hasbu wa Quran al-fajr inna Quran al-fajr kana mashhuda sesungguhnya
Quran subuh saat itu disaksi oleh malaikat. Aku Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Hasuh jadikan kita saat itu nak duduk dalam keadaan suasana duk tunggu perintah Allah semua. Tubik masuk sidqin dengan benar. Semua kita duduk dalam keadaan suasana yang benar berlaku. Sebab tu Tuhan suruh kita saat itu bangun. Bangun semaya. Tuhan sebut. Iaitu aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaki al-lail wa qur'an al-fajr. Wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajr kana mashhuda. Dan wa qur rabbi adkhilni, mana jadilah masuk aku, tubik aku, duduklah taat turut perintah Allah Subhanahu wa taala semua. Duduklah keadaan taat Tuhan semua. Sebab tu di antara sifat-sifat orang beriman tu hasbuk. Iaitu wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, dan hamba-hamba Tuhan Ar-Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, wa mereka berjalan di atas muka bumi dalam keadaan mereka saat itu tawaduk Allah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila tegur kepada mereka oleh orang jahil, qalu salama, mereka tak menyakiti, mereka terselamat. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama, dan orang yang mereka itu tu yabitun li rabbihim, mereka tidur di malam saat itu li rabbihim, bagi Tuhan mereka, untuk Tuhan li malam, untuk Tuhan. Sebab tu Sa'id bin Amr duduk jadi gubernur atau puak orang panggil wali di Hamus. Orang mengadu pada Serina Umar, kata ada satu hari ia tak tubik, mari tengok rakyat. Dan ada satu malam panggil tak tubik. Maka Serina Umar tanya dia, pasal apa boleh satu hari tak tubik? Rakyat mari duduk nak hajat dan sebagainya. Sayyidina Umar kata, dia kata ada satu hari itu oleh kerana dia ada baju hok duk pakai tu baik kerja kok. Ada selatu. Jadi hari itu ia basuh. Bila basuh kan nak kering, tak ada tubik lah hari itu. Sayyidina Umar tanya tu sebab gapo pula lek malam saat ni tu tak ada tubik. Orang nak panggil gapo saat ni tak jawab. Ya tak, aku jadikan siang hari untuk manusia. Ja'altun nahar linnas wa ja'altul layla lillah. Aku jadi siang untuk manusia dan malam aku jadi untuk Allah. Itu mana wallazina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama. Orang jadikan malam saat ni tu kerana Allah duduk dalam keadaan sujadan wa qiyama. Duduk qiyam, duduk semaya. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat dulu. Sebab tu hasbuk sini. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kau, ya'lamu annaka takum. Tuhan tahu. Apa saja kita buat. Bismillah. Daripada kebaikan, Tuhan tahu belaka. Apa sahaja kita buat,
benda-benda yang baik, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Wattaqullah. Nah, innallaha 'alimun bi dhatis sudur. Nah, Tuhan tahu semua, tak kira apa saja. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ila Allahi turja'ul umur. Tuhan tahu bagai depan, bagai belakang, kita tak ada royak, kita royak semua Allah Subhanahu wa ta'ala tahu belakang. Dan semua perkara akan kembali kepadanya. Sebab itu Tuhan kata annaka taqumu adna min thuluthayil lail, sebab Nabi kan semaya apa bekok kaki. Nah, Siti Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi, "Limadha tasna' hadha ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhammika wa ma ta'akhkhar." Sebab apa ya Rasulullah buat sapat tangan ni? Bekok kaki-kaki sedangkan Tuhan telah ampun kepada engkau dosa-dosa. Nah, dan Tuhan telah ampun pada engkau dosa-dosa. Hak dulu, hak belakang, Tuhan ampun belakang dah. Pasal gapo lagi duk siapa ke bekok-bekok ni? Qala. Afala akunu abdan syakura? Maka adakah tidak boleh aku nak jadi seorang hamba yang syakuran, yang sangat bersyukur kepada Allah. Jadi kan, kita nak bersyukur kepada Allah kan, nak jadi orang bersyukur Tuhan. Dah. Wala in syakartum la'azidannakum, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Tuhan akan tambah kepada kita lagi. Sebab tu Tuhan sebut, syukuru lillah, hendaklah kamu bersyukur kepada Allah. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kamu betul-betul sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kul huwa alladhi, apa ni tu yang sebutkan? Nah, tu yang jadikan kita ni mata, telinga, semua. Tapi sikit orang yang bersyukur pada Allah. Sebab tu Nabi nak bersyukur pada Allah. Nabi Nuh innahu kana abdan syakura. Sebab tu juga sesungguhnya Nabi Nuh tu hamba yang syakura, yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tu hasbuknya. Dan orang para-para as-sahabah pada masa tu pula tu panggilan tu duduk Nabi belaka. Nah, tuh Nabi bangun semaya lek malai bangun, wa amma sungguh we panggil amma ni, wa amma sungguh-sungguh tak kira apa Nabi buat. Sebab tu we panggil orang jadi pemimpin dan sebagainya kena tunjuk, dia kena tunjuk, tunjuk supaya pengaruh. Bila orang nampak sungguh amal, maka orang akan tiru. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Orang ha Nabi jadi contoh teladan. Bila ada teladan contoh ni, maka buat semangat nak turut panggil. Orang jadi pemimpin kena berganda-ganda. Kena berganda-ganda. Lalu sedekah berganda-ganda, amal berganda-ganda. Barulah pengaruh kau panggil, orang turut. Kalau tidak, siapa nak turut? Kita semaya pemari lama, siapa nak turut? Sebab tu para-para as-sahabah masa tu ta'ifatum minalladzina ma'ak, itu orang-orang yang bersama dengan Nabi sendiri itu semayalah tu juga karena nampak Nabi bersungguhnya amal ibadah. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, dan Tuhanlah yang takdir. Maknanya Tuhanlah yang takdir malam semua. Malaysia ni Tuhan belaka. Malam Tuhan belaka.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada kejadian langit-langit dan pertukaran siang dan malam itu ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Kan? Jadi Malaysia ini Tuhan yang takdir. Nah, takdir ni ya ada masa ya orang panggil. Sebab Tuhan sebut ke wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrik wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul 'azizil 'alim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul 'azizil 'alim. Matahari itu ada deh. Ada mohon maaf. Tak habis. Nah, wasyamsu tajri, matahari itu beredar. Duk. Limustaqarril laha, mengikut tempat yang ditetapkan. Duk jalan juga. Zalika takdirul azizil alim. Wal qamara qaddarnahu manazila, dan bulan saat ini itu ada manazil, ada hari-hari. Hari sehari bulan, dua hari bulan, tiga hari bulan, empat hari bulan. Ada hari-hari. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal 'urjunil qadim. Lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Semua saat ni tu. Nah. Tuhan buat wi. Nah. Tuhan buat wi jadi dia takdir sehari bulan, dua hari bulan, semua saat ini. Ah, tu. Sebab itulah. Nah. Dan waktu hasbu waja'alna al-laila wan-nahara ayatain. Kami jadikan siang dan malam itu dua ayat, dua tanda Allah. Dua tanda Allah. Famahawna ayatal lail. Maka kami hapuh. Hapuh. Tanda malam makna hilai. Hilai masuk siang. Famahawna ayatal lail waja'alna ayatan nahari mubusuratan. Mubusuratan. Wa'wi. Nah, ayat malam saat itu mud. Ayat malam saat itu yaitu mubusirah. Napa? Litabtahu fadlam min rabbikum. Supaya kamu cari rezeki. Limpah kurnia Tuhan kamu lah. Walita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dan supaya kamu tahu bilangnya tahun. Boleh tahu. Setahun, dua tahun, seminggu, dua minggu, sebulan. Nah. Wa kullu shay'in fassalnahu tafsila. Tiap-tiap perkara ini kami menerangkan agar sebagai menerangkan. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi. Tiap-tiap manusia saat itu kami mastikan, dia lazimkan. Nah. Ta'irahu fi 'unuqihi. Semua amal-amal hak dia buat saat itu. Nah. Duduk sekali dengan dia, tak boleh nak becek serupa dengan tali tekak dekat tekak. Nah. Sebab bak duk tekok. Bak rela ni dah tekat. Rela ni duk tekok. Ceng. Semua ada. Tanda semua. Wa nukhrijulahu yawmal qiyamati kitabai yalqahu mansyura. Dan Tuhan tubikkan surat di akhirat sikit lagi. Nah. Ikra' kitabaka kafa binafsikal yawma alaika hasibah. Bacakalah. Suruh baca kitab saya. Tuhan wallahu yuqaddiru al-laila wad-dahar. Dan Tuhan lah takdir malam dan siang. Tuhan takdir. Berapa jam, berapa minit semua. Tuhan Tuhan. Tuhan buat jadi sehari bulan, dua hari bulan, tiga hari bulan, empat hari bulan, lima hari bulan, semua. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Alima an lan Allah Ta'ala
tahu Allah tuksuh bahwa kamu tak boleh nak bila. Nah, bila ke apa? Tu habiles jeje apa menek-menek kita semua sana tu baik apa? Supaya kita dok buat Facebook ni tu baik apa je lah ni 30 minit dah setengah jedah. Dan dia ada komun cenluk orang panggil dah. Orang titam kita dari mana? Orang apa persen daripada Thailand? Cawak wilayah pula jala taning. Ada habis. Malaysia, Indonesia contohnya. Semua naik semua. Dan kita kecek berapa semua tanah habis. Dan tu pun tak laik supaya dengan hak Tuhan lagi. Hak Tuhan ni laik lagi. Habis semua. Tuhan tahu semua. Laqad ahsahum wa'addahum 'adda. Nah, tengok. Hak Tuhan sebut. Iaitu. Ahsahullahu wa nasuh. Tuhan sebut yauma yab'athuhumullahu jami'an, pada hari Tuhan bakit kamu semua saat itu, mereka itu semua, fa yunabbi'uhum bima 'amilu, dan Tuhan witahu semua bagi mereka duk buat amal ke duk atas dunia. Ahsahullah, Tuhan ihsa ni kira sesah, wa nasuh, dan mereka itu terlupa pada hari itu. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Tuhan menyaksi di atas tiap-tiap perkara hak mereka itu duk buat di atas dunia. Sebab tu Tuhan sebut alimah allan tuhsuh, fok kamu tak tahu nak kira esok ni mata kita denyuk berapa kali. Saya dah berhang batuk berapa kali. Lepas tu pula sumuk gotu berapa kali, goni berapa kali. Semua ada. Semua ada. Semua adanya kita ni. Ya Tuhan tanda semua. Dan Tuhan takdir malas ya. Banyak sepulah ni kok, banyak malas sikit. Kadang-kadang lah, banyak siang sikit. Ya ada semua lah. Alimah Allah tuhsuh, Tuhan tahu kata kamu tak boleh nak kira. Ni kita ni banyak ke? Kita tidur. Kita tak tahu kita nak lelak. Kita lelak je berapa. Kita tak tahu ketika kita tidur tu kita duk buat gapo ratik, duk bergerak. Balik kiri, kanan, gapo semua. Tapi Tuhan tahu semua. Kita apa kali kita tak tahu. Fataba alaikum. Maka Tuhan tobat. Tuhan ampun di atas kamu. Tuhan ampun. Bila Tuhan ampun kok, maka semayalah. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka semayalah. Faqra'u tu ya orang panggil kalau dalam tafsir dia sebutnya iaitu fasallu minal lail ma tayassar. Jadi suruh kita semaya. Baca Quran tu kerana baca Quran ketika kita bangun tahajud saat ni tu dia lebih kesal. Mudah ingat. Lepas tu pula lebih kesal. Supaya orang panggil Tuhan sebut kita baca dulu ke. Kumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila inna nashi'atal layl hiya ashadd wa ta'aw aqwa muqila. Semaya malasan itu lebih kesal dan lebih molek, lebih betul. Mula-mula dari surah Al-Muzammil. Jadi malam-malam itu lebih kesal dengan hati. Lepas tu pula baca ayat lebih betul. Bismillah. Karena kita tak ada gaduh nak pergi ke mana. Kita tak ada gaduh nak pergi ke mana. Kita baca saat ni tu pun baca molek.
faqra'u ma tayassar minal Qur'an mana fasallu minal layli maka smayalah fasallu waqra'u, baca Qur'an. Karena penting, hak besar sekali semaya malam ni, iaitu kita untuk kita baca Qur'an. Ha, kalau kita ingat Qur'an tu banyak kok Allah, sedap ya? Setengah je ni kalau kita baca, kalau kita ngapa Qur'an banyak setengah je ni, seje ni tak ada ya. Deh, setengah je tak ada berasa letih, tak ada berasa apa, ya sedap baca. Kita ingat baca sedap, duk sore kita baca. Inna tula salati ahadikum lama innatun ala fikih. Sesungguhnya lama semaya seorang kamu saat ini itu lama innatun ala fikih, nunjuk di atas mesranya pahanya agama. Allah baca surah Yasin. Kalau kita ingat baca Yasin 2 rakaat Yasin 5 muka. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. In ya Qur'an ini kita baca slow-slow ya sedap. Kita baca kohor. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. بچوكي بچو kita semaya tera tera tera. Kalau tak ingat pegai Qur'an boleh, Qur'an lu pegai. Dah hajar semaya dah rocat. Bila kita semaya lama saat ni dah rocat. Ada rasa. Ada rasa. Tu tu hasbuk tu. Inna nasyiatal layli asyad. Asyad, ya ada rasa. Wasa sedak ada ladzah. Tak suka tengah hari. Hari kita, Tok Imeh baca banyak air, aku gaduh nak pergi kelain. Tok Imeh baca banyak air, gaduh ni kita gaduh pergi kelain. Dia baca banyak pula. Lek malam tak suka, kita ada nak pergi mana dah. Dan kita semaya sore dengan tawai suka rela kita sendiri. Bangun ku 3:30 bawa lek subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh 10 minit dan mubayar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun tak ada apa, pergi sejik, pergi sejik baca Qur'an pula, cokro'ay. Dah sudah itu memang semaya sudah klik buat kerja pula. Barakahnya berkat-berkat. Tu hak terima segala-gala dak hajat kita, kita nak gapo hopsa sekali ngok di akhirat lah. Kita buat bekas sini untuk kita dibuka daripada mahsyar taruh bank akhirat. Tu mana faqra'u ma tayassara minal Quran. Alima'an sayakunu minkum marudha. Dan Tuhan tahu bahawa ada, akan ada di antara kamu tu marudha, orang sakit. Ada orang sakit. Ada orang sakit. Hak teruk. Dia tak boleh bangun. Nabi SAW sudah. Idza maridal abdu. Apabila sakit oleh seorang hamba au safara atau sape kana lahu mithlama falahu maka baginya maka na ya'malu bagi hak dia adalah beramal muqiman sahihan. Nabi kata idza maridal abdu apabila sakit seorang hamba au safara atau safi falahu mithlu ma kana ya'mal muqiman sahihan maka baginya seumpama pahala ketika dia mukim, dia duduk di rumah dia dan serupa dengan ketika dia
Tak ada sakit dulu, kau hidup sehat dulu. Kalau kita duduk istiqamah, duduk semaya sokmu, duduk wak sokmu ibadat tu. Maka bila kita bersapi, kita tak ada nak wak. Maka Tuhan wisupo dengan kita ketika kita tak ada bersapi duduk di rumah kita. Dan Tuhan wik kita supo dengan ketika kita sehat. Itu di antara rahmah Allah lah. Tuhan kasih belah kepada hamba-hamba ya. Nah, orang-orang sakit tak boleh nak bangun. Nah, dan kalau kita sakit, kau buat apa kita mampu lah. Fattakullah mastata'tu. Takutlah Tuhan apa kita mampu. Kita boleh buatnya, nak buatnya tu. Nah. Ah, tu maknanya wa akharuna, dan ada orang lain pula yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ada orang lain tu duk musape cari rezeki, duk gi situ sini cari rezeki daripada limpah kurnia Allah. Nah, ini ada segolongan daripada orang hijau, orang apa semua. Leh. Ah, kita kena hijau. Kena hijau tu hasbuk. Fa idza qudiyatish shalah, apabila sudah semaya, fantashiru fil ard. Maka hendaklah bertabur di muka bumi, gilah mana-mana. Nah, wabtagu min fadlillah, dan carilah rezeki daripada Tuhan. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingat Tuhan banyak. Nah, saya kamu beruntung. Jadi ada orang hijau. Hijau ni suruh oleh Islam. Kerana apa? Tengok oleh Islam suruh keluarkan zakat. Bila suruh keluarkan zakat, kalau tak kaya tak kena keluar zakat. Zakat ada nisab. Mana kata nak boleh hijau, nak boleh keluar zakat hak ni tu? Kena hijau. Dah. Sebab tu oleh Islam ni bukan orang Islam ni. Kau duduk rumah hukilah tu kat Islam kerja masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerja belaka. Ada hak menego Abdul Rahman bin Auf menego. Sayyidina Abu Bakar menego kejua juga. Kau masa jadi khalifah dah tu pun nak gi nego lagi. Sayyidina Umar atau tak sah lah. Dah semua tu pakat kerja belaka. Nah, nak orang Islam ni kita kerja kena rajin kita. Nah, suruh Datuk Has sebut kata ada segulung ya dribuna fil ard, orang hak duk hijau ya bertaguna min fadlillah, duk cari rezeki pada lipah kurnia Tuhan. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, tak ada segulung ya duk perang di jalan Tuhan. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. Tuhan sebut ayat lain. Nah, perangkanlah di jalan Tuhan orang yang serang kamu. Dan jangan zalim. Nah, inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Tuhan tak suka. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah, seranglah mereka orang yang jumpa di mana-mana. Dah. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Keluarkan mereka sebagaimana mereka keluarkan kamu. Wal fitnatu ashaddu min al-qatl. Fitnah lebih besar daripada bunuh. Wala tuqatiluhum 'indal masyaril har 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fi. Dan nah, jangan bunuh mereka itu, jangan perang mereka itu di Masjid Haram sehingga mereka itu perang kamu. Fa in qatalukum faqtuluhum. Kalau dia perang maka perang dia kelik. Kadzalika jazaul kafirin. Itulah balas orang kafir. Fa in intahau, maka jika mereka itu berhenti masuk Islam kok. Fa inna Allaha ghafurur rahim, maka tu ampun dosa mereka. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din lillah. Dan serang mereka itu, perang mereka itu hingga tak ada fitnah.
Dan sehingga agama itu bagi Tuhan saja. Nah. Fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Kalau mereka itu berhenti, maka janganlah. Tidak ada seteru mereka di atas orang zalim. Asyahrul haram bisyahril haram, bulan haram sama bulan haram. Wal hurumatu qisas, dan hurumat benda-benda hudud garisan. Qisas ada balasan. Qisas kena qisas. Faman i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma tada 'alaykum. Siapa hak buat kita lah, nak buatlah tu. Klik. Wattaqullah. Dah takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Tu. Wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Dah ketahuilah bahawa Tuhan bersama orang bertakwa. Tuhan sebut. Suruh perenda juga. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah faqra'u ma tayassara minhu. Maka semua saat ni Tuhan sebut ni kan. Orang sakit, orang duk kerja, orang duk perang. Maka semua mereka itu payah nak bangun malam kan. Nak bangun malam itu payah. Faqra'u ma tayassara minhu. Maka semaya. Hak mereka itu boleh semaya lah. Boleh bangun piano kok, bangun. Buat apa boleh buat. Kerana orang kerja kadang letih. Tak suka orang duduk saja. Duduk sejik, ya tak ada pergi ke mana. Boleh tak semaya. Terah naik bukit. Motong pagi kiyak. Nego dah aku bagai kupak aku tiga tubik dah. Ada saya mualaf fak masuk Islam saya. Tak. Ya dok bayak tu tokek ya ni, tokek ya Latin no ya tak. Leh. Kalau pak duk kerja tu, ya dok gimik baretan ni, mik ngah kereta tapi atas semaya sok mu ya tak. Semaya tahajud sok mu dan budak tu tu ya mari jumpa saya. Kau ya wak hari hok malah masuk Islam tu. Ya wak hari jumpa saya. Kau hewan hari saat ni tu, ya budak tu kita nampak lah budak tina tu, ya tolong orang hari tu, budak yatir maksud selera tu. Bakar ni kita nampak, ya bakar seluar, baik tu, supaya dengan budak warung-warung lah ni. Tapi maklah tu dia, oh ya lah, maklah tu kata, ya semua, ya semua tahajud budak tu. Eh, Masya Allah sungguh. Lepas tu pula, ya dia, oh ya kata, ya sebut semua. Lah budak tu dia tak sebut semua tak tak apa ha? Kalau orang mari kalau tutus ki yo murah yo gapo dah macam-macam lah dia sana itu belai atau rezeki tu hai dah sebutlah tu semua ya tu dah sebutlah tu semua jadi tu tengok-tengok tu orang tu hai deh kita nak tengok upah hangat alih nak tengok upah sebab piah hangat alih tengok tok jual kedai tu ya tapi tiap-tiap kali nak gi ambil barang apa semua sana itu semaya tahajud semua. Orang molek lebih dah kita belana lagi. Nah, tak leh suka jahat demo. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum. Tuhan tak ada tengok upo deh. Orang ada semaya ada buat mai badak. Itu ada wayak sapo. Dia ngat Tuhan ya, balana-lana. Orang habis itu. Nah, faqra'u ma tayassara minhu. Dia semaya ya deh lah. Muka dia sakit. Lepas tu pula dia duduk kerja letih penat. Kelik mari tapi bangun jugalah pukul 4 tu. Pukul 4 ha, semaya sikit. Ya setengah jam boleh semaya banyak belan ada. Wa aqimus solah. Dan hendaklah diri ke solah. Wa atuz zakah. Dan hendaklah mendirikan solah. Semaya. Semaya fardu, sunat, apa semua semaya. Wa atu zakah dan hendaklah berikan zakat. Nah. Ha zakat kena uwi. Tu hasbuk walladzina yaknizuna adh-dhahaba. Orang ada sipai zakat tak keluar ke? Wal fiddata dah perak duk sipai.
wala yunfikunaha fi sabilillah. Dia tak ada infak di jalan Tuhan, tak ada sedekah di jalan Tuhan, tak keluar zakat. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka hendaklah cerita kepada dia, witahu kata dia akan kena azab yang amat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari akan panggil dia dalam api neraka. Nah. Fatukwa biha jibahuhum. Maka dibakar, digonyuh dahi-dahi dia dengan api. Wajunubulhum. Dan dikeliling-keliling. Nah, tepi-tepi manakuk bahu-bahu semua. Wadhuhuruhum. Dan belakang-belakang. Hadha makanastum li'angfusikum. Malaikat kata ni. Mah-mah perok-perok duit-duit. Aduk sipai dulu. Dah mari duduk dan raka sekali ngemung. Duduk gonyohmu sendiri. Dah fadhuku ma kuntum taknizun. Maka hendaklah rasa bagi yang duduk sipai dulu. Sebab keluar zakat. Wajib kena keluar zakat. Nah, bila kita keluar dah. Tak ada free cup. Oh Tuhan akan we. Ganjaran. Dah balas saya tu banyak. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله siapa perumpamaan dah perumpamaan banding orang hok infak di jalan Allah dah kama sali habatin ambatat sab'a sanabila supo satu biji padi hok tumbuh 7 tangkai fi kulli sumbulatin 100 habbah. Satu tangkai ada 1. Mana buat so boleh 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Maka Tuhan ganda lagi. Kalau Tuhan nak ganda, Tuhan ganda lagi. Wallahu wasi'un alim. Dan Tuhan maha luas, maha mengetahui. Dan maha luas rezeki Tuhan. Tuhan awi. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang infak di jalan Allah. Thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha. Orang tu ya tak ada ikut sedekah, tak ada turut sedekah ya dengan bakit. Bukan tu bakit ku dak video dulu, belah senela ni ada bakit apa. Wala adha tak ada penyakit tipu. Ada mari pula. Tak ada kata apa. Apa minta sok modal tak ada penyakit tipu. Nah. Ah tu. Thumma la yutbi'una mannan wala adha lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi mereka itu pahala di situ hai mereka. Dah tak ada takut akhirat esok, tak takut mati ke bagi, tak takut, tak duka cita di akhirat esok. Tak serabut, tak por. Tu hasbuk. Jadi wa aqridullah qardan hasana, dan hendaklah kita itu berita Allah ni lafal mbuk tu hasbuk. Hendaklah kita itu berita kita qardan hasana. Qardan hasana ni qardul hasan. Kalau kita qardul hasan kita wi berita dia tak ada nak apa ke panggil ikhlas. Kita witu ha Tuhan minta suruh kita buat kerana Tuhan nak bayar, maka kita apa buat kerana Allah Subhanahu wa taala belalah bulat-bulat. Nah qardan hasan, qardan hasan ni orang panggil ya tak ada lah ni ke qardan hasan, tak ada ungkon buat qardan hasan. Contohnya wi bertai kau ke tak ada nak pun perayuk ke apa, tak ada kena bayar apa ke, tak ada qardul hasan orang panggil. Nah. Jadi Tuhan suruh kita wi betul pada dia. Tuhan suruh jual, suruh kita jual dia ya bagai gitu ke. Nah. Maknanya kita wi betul Tuhan. Tuhan betul Tuhan akan bayar ke esok. Tu Tuhan kata, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum dan bagai hak kamu buat untuk diri kamu min khairin daripada kebaikan. Wak gapo tak kira semayalah puasa apa saja. Tajiduhu 'indallah, kamu akan dapat di sisi Allah huwa khairan, lebih baik banyak wa a'zama ajra, lebih besar pahala. Wastaghfirullah, hendaklah kamu minta ampun Tuhan.
Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala ghafur, maha pengampun, rahim, maha lembut, maha pengasih. Tuhan saya ke kita. Saya sungguh. Saya lebih daripada muk saya ke anuk lagi. Tak saya ke anuk, muk kita wik apa? Tuhan wik matahari, wik cerah. Kita duduk dalam keadaan senang di atas muka bumi ini. Segala-galanya Tuhan wik kita. Itulah saja pada hari ini. Dah insyaAllah. Esok kita baca hal lain pula. Dah tafsir ni juga panggil tazkirah. Inna hadhihi tazkirah. Peringatan. Kadang-kadang dengan saya nak sebut dah tu lah. Ya panggil tazkirah kan. Nak supa-supa. Semih-semih. Lek awal, lek akhir. Itulah. Sadaqallahul azim. Salam. Alhamdulillah kota baru clear. Ya kata kota baru. Clear. Alhamdulillah. Ya masuk semua ni. Terima kasih lah ya masuk. Alhamdulillah. Tengok soalan ada gapo gini pak-pak kita ni. Salam wakohai bapa suka pak kengreng insyaAllah. Ya okey. Ada siapa hati hak pocok vaksin deh. Hak jadi nyakit thyroid nak tanya lah. Nyakit thyroid ni siapa hati pocok vaksin. Deh hak tak ada gapo lah. Nak tanya gitu. ลูกเห็นหน้าอกแม่ได้ไหมคะอันนอนับปอกกบเป็ดได้เท่าไปไงสู้ๆได้ดัดดมหมดเลยดอกตาปอกอย่าตาเล็กพุสังสะพันลุตุดูลูกแกยังดูมาแกเป็ดกิตเตอร์อันนอกิตเตอร์สักนิดสบายตัวเอาระหมกด้วยงานนกได้ปอกด้วยงานนกพุสังสะพันลุตุอิตุล่ะเตโนNah, yata. Jadi, sebab itulah. Tuhan sebut, ya rambut, ya tak apa. Rambut. Kita wipek kadang-kadang, kan? Depan anak kita. Tak apa. Tuhan sebut, Al-Quran, wal yadrib nabi kumurihinna ala yubihinna wala yubdina zinatahunna. Tak boleh kita nak tunjuk hiasan kita, aurah kita sana illa libu'ulatihin. Mereka bagi tu laki kita tu semua tak ada. Ikut nak tengok tu mana, tak ada masalah. Au abaihin atau pok. Au abai bu'ulatihin atau tok tua. Au abnaihin atau anak kita sendiri boleh ke? Au abnai bu'ulatihin anak diri. Nah, atau ikhwanihinna atau saudara kita. Saudara adik-beradik kita. Tak apa. Kakak kita, abang kita. Atau bani ikhwanihinna, anak dia, anak saudara. Atau bani akhawatihinna. Boleh. Nah, Wallahu'alam. Adakah jadi nazar jika seorang hanya berniat dan menyebut jika sampai hajatku aku akan makan kambing dengan tidak menyebut kalimat Allah, Allahi, Wallahi, Tallahi, Waballahi dan seterusnya. Dah jadi nazar eh? Kerana kita mewajibkan atas diri kita. Kalau aku kalau aku sampai hajatku aku nak makan kambing, maka jadi nazar. Tapi syarat kena berapa? Syarat. Nah, ya wallahi wa billah tu, waktu tu. Nah. Waktu tu orang panggil bismillah. Waktu tu orang panggil sumpah tu. Ya ada ni sabit bagi Allah. Sabit bagi Allah. Atau kita niat, jika sampai hajat aku nak makan kambing. Deh, maka itu dah dinazah. Nah, mana kita nazah ni, mana kita mewajibkan di atas kita. Nabi SAW sudah menazara, siapa menazah? An yuti'allah, bahawa dia
taat kepada Allah yang nak buatlah, maka kami apa saja fal yutahu, maka hendaklah taatkannya, buat. Nah, wa man nadhara an ya'siyahu, siapa hok nazar nak langgar perintah Tuhan, wa siap fal ya'sihi, maka janganlah dia raka, dia langgar. Niat sanza ni iaitu niat kalau dalam hati saja tak jadi. Tapi kita nak buat tak apalah. Ya kena belafar bang. Belafar. Bila kita belafar maka jadi. Pada ketika tu dah. Allah mana. Kita ni kadang-kadang ni dia panggil tekah tak ada boleh tu, tak apa nak buat belaka apa kata boleh tu. Hai. Hak ni jadi ke tak? Hak ni tak jadi ke lah hana? Innahu alimun bidhatis sudur. Tuhan tahu bagailah hati kita. Eh, kau tak ada boleh gitu kok kita ni? Hei, kau tak ada boleh kok? Apa kan hati itu gini? Apa kata boleh? Apa kata boleh hak ni tu? Ni jadi ke tak? Soh ke tak? Nazar ke tak? Tu kita tu. Wazkuru tu hasbuk wazkuru ni'matallahi alaikum wa mithaquhu alladhi wathaqakum bihi idh qultum sami'na wa ata'na wattaqullaha innallaha sari'ul hisab. Ingatlah nikmat Tuhanwi dan janji kita di atas dengan Tuhan. Kita janji ke? Dan ingat Tuhan tak nak buat. Idh qultum sami'na wa ata'na. Kita kata ketika kamu kata kami nak dengar dan kami nak taat. Wattaqullah, Tuhan kata takut Tuhan, innallaha sari'ul hisab, Tuhan cepat hisab. Dah jakan satu hadiah mu'unuhan dari bapa untuk saya yang sedang di kuarantin COVID. Ya Allah, banyaknya lah ni, banyak COVID ni, banyak doh sehari-sehari ratus-ratus. Awaklah mana dah kerja itu hai belaka. Serahlah kita. Kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah tak akan kenanya malaikat. Hak Tuhan nak. Hak Tuhan telah tulis. Nah. Tuhailah pengawal kita. Maka hendaklah orang beriman bergantung dengan Tuhan. Habis cerita situ. Kena awaklah mana. Banyak dah. Banyak kok kapung deru-deru. Tak tahulah. Allahu akbar. Ronotun tisip et sip song rau tham tahajud leui dai mai. Nah. Kita tidur dah. Maka adakah kita bangun pukul 11, pukul 12 ni tu? Kita nak bangun tahajud dulu. Tahajud ni kena lepas pada setengah malam. Lepas setengah malam kurablah lah. Lepas tu kena tidur dulu. Nah. Kalau kita sebelum ada tu, kita semaya qiyamul lail, panggil semaya malam. Nabi tu salatul lail wan nahar mathna mathna. Semaya malam dan siang saat itu dua-dua. Kita semaya. Nah. Sebab tu sembahyang kena lepas tengah malam tu dulu dah. Baru tahajudnya. Wa bataratun sai paman 65 lalu cak lamat subuh. Raunya qada pro rau mai ru aman umut wela waktu subuh ru yang ni dai mai. Kita bangun tidur pukul 9.15. Kita tak tahu kata habis subuh dah lagi, maka kita sembahyang. Kita semaya kalau kita niat qada ada waktu lagi ia jadi tunai. Kalau kita niat tunai dan dia tak ada dah waktu dia jadi qada, tak apa hak ni. Dah. Sebut lagi tak fiqh bahawa kalau kita niat qada jadi tunai. Kalau habis waktu, kalau dah ada waktu lagi tak apa. Kalau kita niat tunai habis dah waktu jadi qada, tak apa. Cuma kita takhirus solat. Kita tangguh semaya dengan tak ada uzur gapo saat ni, itu haram.
Fa idza ta'nantum fa aqimus shalah. Maka apabila kamu senang, maka diri ke solah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguh sembahyang ini fardu ke di atas beriman secara waktu. Tak sembahyang luar waktu. Tangguh tu tak leh. Teh. Ha tu. Kenapa sembahyang kena kocije, kocigapo, tak leh buat mudah-mudah sembahyang deh. Sembahyang son yang buat mudah-mudah lah. Seorang itu ajak suruh mengaji, seorang ini ajak pergi suruh dakwah. Perlu bagi kita nak ambil hak mana? Hak ni ajak ngaji, hak ni ajak ke dakwah. Ajak pergi ngaji, kita pergi ngaji dulu. Nah, kalau ngaji ni yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul kitab wa walladhina utul ilma darajat. Nah. Iaitu Tuhan akak orang beriman dan orang yang ada ilmu. Dan Tuhan sebut orang ngaji sekali dengan Tuhan, sekali dengan malaikat. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Telah saksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan malaikat dan orang yang mempunyai ilmu mendirikan perintah Allah. Ah tu. Dan Tuhan sebut falaula nafara min kulli firqatin minkum ta'ifat minhum falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din waliyundhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tuhan suruh kita pergi ngaji. Eh. Ha. Adapun dakwah. Dakwah saat ni tu kena tengok keadaan. Tengok keadaan. Kalaulah kita ni ada benda wajib-wajib di rumah, maka dakwah saat ni tu hok ada fardu ain, hok ni fardu kifayah. Kalau suk terik bagi ala sunat. Kadang-kadang tak ada sunat langsung yang kena tengok. Orang ada kebolehan. Orang ada ilmu, hok layak untuk berdakwah, maka itu ada satu tempat tu perlu sungguh, maka boleh dia pergi. Eh, ada apa bukan ahli, bukan bidang dia, bukan dia tak tipu pun. Eh, maka pergi nak pergi hajak ke apa, nak pergi wayak ke apa, moga dia tak kerti. Eh, kerja dakwah fi sabilillah ada tugas-tugas ditentukan pada orang tertentu. Bukan semua orang boleh kerja, tapi kalau dia mahu tak ada apa, kita nak pergi nak latih diri kita untuk kita nak rajin semaya, bangun tahajud. Dah dengar bayar dengan gapoh tu tak ada gapoh lah. Dah tu pun tak boleh banyak. Dah satu tiga hari kok. Karena kalau siapa boleh-boleh, mana pula kita ada tugas di rumah, hak jadi fardu, hak jadi wajib. Dah. Ha tu. Tengoklah. Tapi kalau ngaji nak bari ngaji, kena pergi ngaji dulu. Dah. La antagdu bahwa engkau duduk di waktu pagi sepengan ni kok. Fata'allam, maka akan baca atau belajar ayatan min kitabillah, satu ayat pada Quran. Khairul laka, lebih baik bagi engkau, min antusalliya, bahwa engkau semaya mi'ata rak'ah, 100 rak'ah. Wala antagdu, dan bahwa engkau berada di waktu pagi. Fata'allam, akan belajar babam minal ilm, satu bab pada ilmu. Ngaji cukup bab semaya semua. Khairul laka, lebih baik bagi engkau, min antusalliya, daripada bahawa engkau semaya al-faraka'ah, sibu raka'ah. Sebab itulah kita dah pergi mengaji dululah. Mengaji boleh pahala banyak. Dah. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Apa bagaimana cara nak menjadi isteri yang solihah? Nak jadi isteri solihah, apa kerja? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, orang tino ni iza sallat, apabila dia semaya, iza sallat khamsaha, apabila dia semaya 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dan dia jaga aurah kehormatan dia,
Nah, wa ta'at zaujaha, dan dia ta'at kepada suaminya, qila laha, dikatakan baginya, udkhulil jannata, masuklah syurga, min ayyi babin syi'ti, daripada pintu mana engkau nak. Buat empat perkara sana. Tuhan sebut fasalihat, orang tina yang soleh, isteri solehah. Qanitatun, qanitat, orang yang turut perintah Allah, tunduk pada Allah. Hafizatun, dan hak yang hafizat, itu hak duk jaga lil ghaibi bima hafizallah, dia jaga perintah Allah. Nah, ketika suaminya tak ada. Nah, jadi hak tu perempuan yang solehah, turut perintah Allah, dia jaga, jaga perintah Tuhan, wal hafizat, wal, nah, Tuhan sebut wal hafizuna li hududillah, apa ni, wal hafizat, was sa'imin was sa'imat, wal hafizina furujahum al hafizat, okay, jaga perintah Allah. Orang tina jaga perintah Allah, tudung arah ke apa semua, insyaAllah itu jadi salihah dah, molek dah tu. Nah, jaga tanggungjawab kita semua. Wan ni net mai dia lecak dai fang babo mai siang babo khat-khat hai-hai. Net hak tok gak ni buat hak tu ya kita. Hak 310 meg dah. Gapo hak mai an 300 kok. Maka hak tu saya dak pakai hak tu ya live sud. Dulu kok kita dok bayar boleh-boleh beribu-ribu. Dah. Maka dak orang-orang yang terpakai ni pun boleh juga. Juga agak dah. Tapi dia kena pakai SIM baru. Itu saja. Kalau pakai apa SIM mengung, dua mengung, tak lagi itu. Start habis. Kena pakai hak sebulan, main. Eh, tak ada. Tupah kau. 300 kau. Senem lah. Dulu 200 ya. Kau hai baba min suka pakar, insyaAllah, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tita baba talak tukeran cop fang baba, ya Alhamdulillah, terima kasih. Ya baba dah ada thyroid ni cocok vaksin, Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Nah, vaksin gapo tu? Extra ko gapo? Nah, kalau pocok extra tu, okey, pocok extra tu, ya. Pak saya ni kalau tak uzur kat saya duduk cedainya itu nak pergi umrah, tapi duduk fikir tengok tu kita tak berani nak bocok ke besar ni ekstra. Nah, takut ya katup ke apa itu ya. Amok mari togok sebab aku ni pula. Nah. Ha, maka cuba tengoklah pia hok pesing. Jadi thyroid patu bocok ekstra. Ha, kalau tak ada gapo kita nak bocoklah. Atau nak cari ke lain payah lah ni. Nak cari Pfizer pun payah. Atau tak ada pergi nak pergi Mekah, saya baca lagi. Dah. Baba main sabai rekrab. Duman baba main sabai. Tak ada apa ni. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Tapi ada lah sikit-sikit. Orang ni biasa lah. Tak agak biasa. Napa yurung payah bampu anggun kacau. Ban kong na hairan ahan. Liang ahan dah main. Pop nakal hak ni tu duduk di hospital, lepas tu kita pun ambil go mau sewa sat ni tu. Nah. Hai ran ahan liang ahan dai mai. Lepas tu pula wi kepada kedah sat ni tu, wi tak payah tu, wi dia makan ke kita pergi wi jamu orang lain. Dah. Lepas tu dia suruh kedok. Kena tanya situ pula. Dia suruh kedok. Kalau dia tak suruh apa, tak boleh. Dah. Tu. Kena tengok situ dulu lah. Kona marah dah buan pak. พอเวลาละหมาดน้ำที่ติดอยู่ตามซอกฟันเรากลืนพร้อมน้ำไหลละหมาดชอบไหม
air lepas daripada kita komo sana itu dimaafkan. Boleh puasa sepatu juga. Kita cuek dah lio, kita rasa sejuk-sejuk. Maka tak apa tu bagi su'ubatul ihtiras, payah kita nak jaga. Nak walah mana? Air waktu tu tak apa deh. Yok tua yang syirik kat kafe tangkan yang rai. Syirik iaitu kita sekutukan dengan Tuhan. Nah, syirik ni ada syirik zohir, syirik kofi. Syirik zohir ni itu semua berhala. Nah, buat main-main dengan agama dan sebagainya. Waktu tu, dah semua berhala tu bagi kufur tu. Kufur lah waktu tu. Semua berhala semua. Dan syirik ni iaitu pegat dan sekutu dengan Tuhan. Nah, orang panggil sehe syirik. Sehe. Mitok kepada yang lain pada Allah. Istighathah bi ghairillah. Syirik. Nah, maka syirik saat ini Tuhan tak apung dosa. Dia main dengan sehe, dia main dengan apa. Tuhan tak apung dosa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tuhan tidak. Nah, tak apung dosa ke syirik ni. Sebab tu janganlah syirik. Sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekutu dengan Tuhan. Pegat minta apa nak pegat kata ada benda lain lagi. Yang boleh wiksan, bekah dan sebagainya. Panggil syirik. Ada sebutnya iaitu supaya suwe sia. Ha, benda ni tak leh ni. Dah nak jadi gitu, jadi gini. Maka itu panggil syirik. Kafir ni kufur dah. Dia tak percaya mula. Wa man yakfur billah. Siapa kufur dengan Allah? Dengan Tuhan. Nah. Wa man yakfur bil iman. Siapa kufur dengan iman? Faqad habita amaluh. Maka jat gugur semua amal dia. Wahuwa fil akhirat minul qasim. Amal dia semua hancur. Dan di akhirat dia jadi rugi. Lakia mulai niat yang ngaikah babo pro bang tirau non main lap biak lama lui. Bila kita tidur tak lap maka kita bangun semaya semaya apa? Semaya kia mulai niat usalli kia mulai aku semaya malah sudah ada apa? Itulah semaya malah semaya kia mulai semaya malah ada apa? Semaya witi pun tak apa apa kia mulai aku semaya witi aku semaya witi dua rakaat dua rakaat dua rakaat. Ada hadis ke Abu Hurairah kata ausani telah wasiat pada aku Khalili kekasih aku bithalathin dengan tiga perkara an usalli raka'ati duha an asuma thalathata ayyam min kulli syahr bahwa aku puasa tiga hari sebulan wa an usalli raka'ati duha aku semaya dua rakaat duha wa an utira qabla an anam dan aku witir sebelum daripada aku tidur. Maya witir ke mana? Semaya tahajud pukul 4 boleh tak boleh? Nah, semaya siapa waktu, siapa masuk waktu subuh? Pula ni kot 47. 46 dah pukul 4, 47. 46. Maka, siapa pihak tu habis waktu dia ni? Terbangun kupak ada lagi 40 minit. Ambil esmayat ada lagi 15 minit cukup. Itu 2 rakaat, witir 3 rakaat. Jadi 5 rakaat. Eh, boleh esmayat. Biar tu pun. Suka kok, biar mana. Kohai, hak ni ni yob doa, kohai dai look fat. Dai mai kap abo lek ta Allah hai look fat. Rau ni wajak poso lew ti babo bok wa. Lafa yang ngai. Apabila kita niat kata kalau boleh anak ingat makna kita sebut di mulut tu lafa makna kita sebut di mulut. Kalau aku boleh anak kembar kok nak puasa maka wajib puasa. Deh, saya dulu isteri saya.
duk nak anak kemar, tak ada boleh pala ni. Anak ni orang dah. Tapi tak ada kemar sore habuk, tu baik sore-sore. Duk nak anak kemar dia. Tak ada nazar apa, tapi duk nak kemar. Di Mekah minta duk nak kemar. Tak ada boleh pala ni. Itulah. Ayo kena anak orang kemar. Awaklah. Tak. Itulah Allah. Tapi tak ada boleh pala ni lah. Tapi boleh pelana dah. Ni okey. Banyak. Cuai bukan kin ahan tam sunnah Rasulullah naikah. Maka ni hak tu sunnah ni. Tu hasbuk lah kru'ah. Ya Yuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Mula-mula sekali maka halalan tayyiba. Halal hak mula. Hak manfaat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan turut lakuh-lakuh syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu seteru kamu. Dan tu hasbu ayyuhalladzina amanu. Orang beriman. Kulu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum. Kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka hendaklah kamu saat itu makan benda tayyibat, benda molek. Itu sunnah Nabi. Dan sunnah Nabi ini makan jangan terik kenyai sangat. Nabi tanahnu kaum na'azzanallahu bil Islam. Kita satu kaum yang Tuhan melihat dengan Islam. Iza na'kullah nashba' au kamakal. Kita makan, bila kita makan, kita tak kenyai. Maknanya, apabila kenyai, berasa nak kenyai, berhenti. Yang makan-makan banyak sangat. Boleh makan banyak ni harus. Ya, tapi sunnah Nabi lah tu. Dan makan tu sunnah ni makan dengan kanan. Nabi ke? Nabi? Nah. Suka makan dengan kanan. Suruh makan dengan kanan. Gua tu dengan kanan. Gua dengan kanan. Makan dengan kanan. Itulah di antaranya. Wallahu a'lam. Tarafan ถึง คน ที่ เสีย ชีวิต ติด ต่อ กัน ถึง 2-3 ครั้ง ฝัน ว่า กำลัง ห่อ ผ้า กับแป อยู่ แต่ คน ตาย นั้น ได้ ขึ้น มา วิ่ง ไล่ ไม่ ถึง แบบ ไหน ครับ บ่ mimpi orang mati bangun hamba kita. Mimpi orang mati ni ke tua tak banyak wallahu a'lam lah. Saya pun tak tahu lah juga ni. Tapi kita tak cerak hak cerak-cerak nak kita ingat matilah. Nabi kita ingat mati lah. Waktu hak cerak-ceraknya. Tak? Lain syarikat mati pit hukum main. Syarikat mati ni tak ada. Salah perkara. Bahkan benda tu mualek. Karena kita mimba bit tabarru'at. Orang panggil. Daripada bak tabarru'. Kita pakak sedekah. Tuhan suruh ke dalam Quran wa anfaku mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dia infak, dia sedekah, pakak sedekah. Orang mati kita pakak ipung duit dan kapung kita wui pada dia. Dah pakak fa kita gilelah tu. Mimba bitabarruat tidak ada masalah. Molek tolong menolong. Saya hak majlis lagi. Hak di tempat umum. Tidak lagi kita buat tak apa. Orang mati itu sedekah. Tak ada apa. Mereka ya, mati dah. Orang kita. Ui dia mau. Sedekah. Tak ada apa. Benda-benda lah tu. Molek nak. Ada pun orang yang ada kata tak leh tu. Kita tak tahu. Kalau kita ukur di mana. Allah. Lama-lama tahajud sit. Dua lah klai kau subuh lew. Rau-lamat witin yang rakaat. Bila masuk habis waktu subuh, maka kita semaya witir boleh tak? Tak boleh dah ya habis waktu. Tapi semaya witir qadha an, qadha boleh. Sunat boleh qadha, wallahu alam. Adakah sah kita sembahyang mengikut imam yang berwuduk dengan cara menyapu atas kasut
yang biasa dilakukan oleh Wahabi. Adapun kasuknya itu kasuk biasa sahaja, sebagaimana yang dipakai ke pejabat, ke sekolah dan sebagainya. Maka pada ketika tu saat ni tu, dia sapuhlah tu, tu orang panggil tak sah. Tuhan sebut wamsahu biru'usikum wa arjulakum lil ka'bain. Kena basuh kaki. Tu di antara rukun nah. Ha wudu. Dan bila dia sapu kasut dia nak syarat nak boleh sapu dia khauf ni kena naik daripada kuku lali. Kena tudung siapa kuku lali. Nah, khauf. Lepas tu hak tu kasut jabat maka tak boleh sapu. Eh, bila tak boleh sapu, wuduk dia tak sah. Bila wuduk dia tak sah, maka semaya dia di sisi kita tak sah. Di sisi kita, bila tak sah tak boleh kita nak turut dia. Nak turut ke mana, semaya tak sah. Eh, haa tu. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Wallahualam. Saya ada masalah ikut ini. Cerai kenapa tiga kali boleh nikah lagi tak? Nikah dengan saksi budak belum balik dan wali melalui telefon sah tak? Cerah tiga kali boleh nikah lagi tak? So, situ soalan dah. Cerah tiga kali ni tak boleh nikah. Atau Facebook. Nah, wala fa in tallaqaha, maka jika dia tolak kali tiga, fala tahillu lahu, maka tak halal baginya hatta tankih zaujan ghairah. Hang oi nikah orang lain dulu, tolak tiga kali kena tunggu. Oh ya nikah habis hadah. Ya nikah orang lain lepas tu orang tercerah habis hadah. Fa in tallaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a in dhanna an yuqima hududallah wa tilka hududullah yubayyinuha liqaumin ya'lamun. Maka bila suami yang kedua cerai baru boleh. Tak boleh tolak tiga ni nak. Tu semula tak boleh. Kalau orang nikah juga jadi zina, dah tak sah. Nikah dengan saksi budak belum balik, syarat nak jadi saksi kena balik. Maka bila tak balik tak sah. Nah, kena balik dulu. Syarat 9 syarat jadi saksi. Kena dengar, kena napok, kena gapo lagi. Dah akal sempurna. Dan wali melalui telefon sah tak? Wali nak nikah tak leh akak dalam tu tu dia nak okey. Okey tu sah lah. Nak okey pada tu iman nikah dengan syarat. Duk balik dia dua orang orang dengar. Lepas tu pula orang duk lek tu iman dua orang jadi saksi. Supaya tahu cerak dan orang jadi saksi tu orang kena dengan dia kata ha dia ayah dia sungguh. Ah itu. Jikalau tak sah ditutup cerai tak terima. Nah. Kalau tak sah, hak tolak tiga ni tak sah juga. Bila tak sah ni tu, kena pasah. Tak boleh duduk asingkan dulu, kena pergi buat wisah lah. Itu sahaja, wallahualam. Kalau hak tu kak, tak boleh. Kena tunggu dulu. Nah. Kena yang nikah ke lain dulu, tolak tiga. พอ จะ มี แนะ นำ แนว ทาง รักษา โรค ซึม เศร้า บ้าง มั้ย ครับ จะซากุลลอฮ์ โรค ซึม เศร้า เนี่ย ว่า ฮุมซิก แต่ ซึม เศร้า ingat umur dah patu pula lu hanyu nah nyakit ni ni iaitu cara kita nak nyakit ni kita kena baca Quran banyak insyaallah nah baca Quran banyak. Baca Quran banyak, zikir banyak. Tuhan sebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah hadza bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dah kena baca seumur istiqamah innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tuhan tak ui duka cita. Tak akan duka cita bila dia saat ni tu duk baca Quran seumur. Insya-Allah. Baca Quran seumur tak apa, buat kita ni. Buat kita ni banyak tak baca Quran. Baca sokmu. Raja kodoh lama. Kong kau-kau tetoni rau uzo. Cak nang daimai. Dah. Boleh ke tak kita nak kodoh hak dulu. Lepas tu kita uzo lah ni boleh. Dah kerana kita uzo. Uzo ni apa? Nah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Nah tu ha.
tak tutup mereka ada luasnya. Cai net ban cat mai sedut yalah. Ini จะ ขอ ถาม จริง หมาย ว่า คน ที่ เจอ บท ทด สอบ ที่ หนัก ๆ ตลอด เขา จะ มี บาป เยอะ หรือ เปล่า Okey, ada uji yang berat-berat tu, ada dosa banyak tak? Nah, tak semestinya. Kadang-kadang dosa tak ada, tapi Tuhan nak akak dia, ada. Tak ada. Okey, Tuhan uji, mereka Tuhan nak akak dia. Ada juga. Dan ada juga orang Tuhan nak kafarah. Ma min muslim, ma min musibatin tusibul muslim. Hatta asyaukah yushakuha. Illa kafarallahu an. Tak ada duri hak kena tu pun mereka Tuhan nak kafarah. Tuhan nak kafarah dia. Ujian ni kafarah. Memanglah tak semestinya terdosa banyak, tapi Tuhan nak kafarah. Apa dosa dia atau Tuhan nak angkat pangkat dia witing ni. Boleh juga. Neh. Ujian ni hak Tuhan lah. Hak penting-pentingnya Tuhan ujian tu sebab kita melampau. Likaila tak sawa ala ma fatahum wala tafrahu bima atahum. Likaila tak sawa ala ma fatahum. Supaya kamu tak sedih di atas bagi hak tolih. Wala tafrahu bima atahum. Dan tu tak wujud lajak nak hidup tengah-tengah. Ingat. Molek-molek, bobo-molek. Assalamualaikum, apa ekstra mi kunci leh mai dah pin kah? Dah tak ada tak agak poi dah. Jadi tiroi. Pas tu bocok ekstra, mai mi panhan eh. Insyaallah lah. Pom cit leh 3 kem leh. Bocok gapo tu? Ekstra ko gapo senang bocok ekstra. Eh bocok ekstra 2 kem tapi jadi tiroi. Siapa hok bocok? Nak tanya situ ya. Leh. Main pen rai ti kem ti 3 extra senika. Oh, tak apa dah. Insya-Allah. Wa ti nayuk hai ngun phua sama. Phua lamat hajat carap dai mai. Nayuk mitok tulung semaya hajat. Ye mitok tulung siapa tu? Leh. Mitok tulung siapa? Kalau kita tak ada duk le penti apa? Tak ada kena milih ya. Ada masalah apa. Moga ya wik kita tu tak ada kena milih ya. Nak. Haa tu. Apa kita kat demo duk gi. Ada demo hajak juga. Tanin ni mungkin hajak. Kita pergi ya. Kita tak pilih dia. Dia pun sedekah. Tak ada masalah apa. Kita nak buh tak leh. Haa situ je lah. Kau hai bawa-bawa suka pakai insyaAllah. เรากลับจะเดินทางมาพอถึงที่บ้านละหมาดมักริบไม่ทันแต่กอดอหลังละหมาดอิสอได้ไหม kita saat ni kelik tempat kerja tak ada nak semaya semaya ngorik pasya boleh tak semaya saat ni dikirakan qadha dan kita tangguh saat ni dengan tak ada uzur bukan musafir bukan gapo saat ni tu haram inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta semaya ni ada fardu di waktu kan ada waktu dia. Lama duk tangguh tu tak leh dosa leh. Wala ya billah tinggal semaya sengaja ke panggil. Man taraka salah amdan faqad kafar. Siapa hok tinggal semaya saya sengaja kufur nikmat. Mikun Yahud mikun bahawa Yahudi cakara due vaksin Covid cing mai. Tak ada bukti hok yang sebutlah tu. Karena ke panggil ya kena lepas pada ungkon-ungkon tu ya ada. Nah, nak wujud sah ada gapo orang ngaji bukan orang ya saja ada orang kita orang gapo semua ya ada patu bulak orang panggil orang besar-besar gapo bakak pocok belaka mana boleh nak tipu banyak-banyak eh ah patu kuam cerita sat ni kepercayaan bahasa benda ni palsu lah itulah karena nah nak kata nak lang manusia di atas muka bumi untuk sewi tinggal tinggal sikit karena fok-fok nego ni hei dia nak oyak dah nego-nego ni kalau orang sikit dia tak laku tak boleh pergi dia kena tepat orang banyak kena pak cakong tu banyak baru kaya dah baru orang tu nego boleh banyak
Kalau orang sikit lah dunia, tinggal sikit, nak duduk buat dia saja, nak menegang dengan siapa? Dah, ya gitu. Negeri tak boleh maju. Allahuakbar. Rasul sujud lah temai ni cewa rokok mai, tamwa dai mai racak yun rokok mai. Bila kita sujud dah, kita nak bangun rokok sudah tak boleh dah, sebab kita berpindah pada rukun yang lain. Bila berpindah dari rukun yang lain, tak sah. Kalau kita kacau buat batas maya kita, tapi kita kena biarkan waktu, kita tambah satu rakaat lagi. Eh, nah, dikira ke rakaat tu tak boleh. Assalamualaikum babo, Tony mi waksin tang lek Moderna. Tai mesap. Tita ja mi hai jong ti rong phayaban nai thung Gurutep rong phayaban chen chit deun tula thanwa ra waksin kau. Eh. Hak saya dah dengar juga lah kata bahawa muhak ni tu kalau orang jadi thyroid ni tak dinasihatkan lah. Extra ya kuat. Tapi dari mulut pocok dah tak apa. Lepas tu pula suruh pocok Pfizer. Moderna. Tapi kita ni nak pergi Mekah ni. Kena dua minggu sebelum pada nak safi. Sebab tu duduk gaduh lah ni. Kena lain minggu ni lah. Tidak agak senang. Selasa Rabu Khamis ni lah. Lain minggu ni. Moga boleh rapai ni kita nak pergi. Dan kita pun nak pergi lama sikit sebab kita nak tengok akang kita. Terima kasih duk bakok ni hubung. Jika ketika kita sedang ambil wuduk dan bercakap dengan orang ketika itu, adakah wuduk kita sia-sia tak dapat pahala? Makruh. Kita kecek dengan orang ketika ambil wuduk. Dan jika ada orang panggil atau bagi salam, adakah kita jawab masa ketika itu wuduk tak dapat? Boleh dah kita jawabnya. Waalaikumsalam. Kami uduk. Kena jawab ke? Kena wajib ke? Cucu tipu tok ce. Suruh buat surat tanah. Bui ke dia tang-tang tok ce. Ada anak. Maka tu tak sah kalau tipu. Nabi SAW sudah menggashana falaysa minna. Siapa tipu kita, maka bukan pada kita. Ayatul munafikin salasah. Idza haddatsa kadzaba. Bila kecek bohong tak leh. Ko hai babo ayu ya insyaallah amin rabbal alamin. Assalamualaikum ya tamwa raw sedekah hai kun miskin ta kun miskin kun ti raw hai sedekah ni kau mai dai lama raw cak hai kau dai mai. Dah orang tak semaya tapi kita sedekah dia. Dia tak semaya dah kalau kita boleh pahala kita sedekah. Tapi kalau kita boleh wi pada orang yang baik, maka kita wi orang yang baik lagi lah. Kan orang yang baik ni lebih manfaat duit-duit kita saat ni. Sudah berlepas tengah malam tetapi belum tidur, boleh semaya tahajud? Semaya qiyamul lail, semaya malam dah. Kena tidur dulu tahajud. Kalau babo ayu ya insyaallah amin. Doa ti di mak rau cak dai fang babo tuk chau. Doa ti di mak rau cak dai fang babo doa ti di mak dah cak dai fang babo tuk chau ke insyaallah amin rabbal alamin. Terima kasih hajati. Kon ti thung ngun che au ngun nan chai kon tet thung wela rau nam ngun hai kap luk che pukati. Dai mai ka apa ni kon ti thu ngun che ka apa tu au ngun nan chai kon tae thung wela rau nam ngun hai kap luk che pukati dai mai kita bertai dulu duit hok kada tahu kita tak leh dah amanah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un namo kita tak leh bayar nak duit di mana sebab tu jangan dah bila amanah kita kena jaga amanah duit hok demo tu jangan tak taruh mak kita. Jangan nak ambil dulu, jangan hajar ambil dulu duit-duit tengah, duit-duit orang ni. Lama-lama jadi longgar. Lama duha ni rem kimbung. Semaya duha habis lepas subuh. Dah habis waktu subuh. Setengah jam semaya duha. Semaya molek pukul 8, 9, 10 tengah hari terik itu molek. Babo kosem serekat mati ignit naik korani timi sawadikan. Dan kau rung payaban dua bab ni dai mai. Hok mana tu? Ada suadikan kita tak faham tu. Hok mana pula? Dah. Tak faham tu nasifah dah. Tertulis semula, ustaz tak faham, minta maaf lah.
Sebab ikan duit cek baik mana, duit syarikat mati baik mana. Tertambah boleh pergi hospital katik. Nah, kalau masuk hospital boleh ambil duit tu. Ha, teras itu tengok. Puan pintai royal rok wajah cid ekstra. Ya tak apa dah. Tak apa insyaAllah. Ngen kaya siang haramai. Duit. Nah. Duit butir ke bang. Ini haram. Sebab rasuah. Wa aklihimus suhtah. Puan Yahudi ni maka rasuah. Dan tu hasbuk. Apa Nabi sabdalah anallahu rasyah wal murtasyah wal raisyah. Tu hela anak orang wi rasuah, orang makan rasuah, orang bagi rasuah. Semua tak leh. Rasuah ni apa? Qiyamu syaksin. Seorang tu buat au muassasah atau pak atau tim atau ungkor bidaf imalin wi bagi wi duit liyah sula ala haqqin laisalah. Untuk nak boleh pangkat hak bukan hak dia, hak orang lain tak. Bayar wi nak wi boleh pangkat tu. Au i'fa amma yajibu alaih atau nak wi i'fa selamat daripada bagi hak hak nak dimaafkan, tak kena buat. Bayar tak kena pergi kerja. Ha, maka panggil-panggil rasuah. Tak boleh. Bukan tipe yang sama pintai roh lelok wajah cid ekstra mikai lek noi. Ya, tak boleh juga. Tam yang ngai dikah bukan cop tamrai tua eng. Po kau rusuk kriat kau mak dia tamrai tua eng. Cop au mit kriat kan. Tua eng kah rau pin pun. Rau tong tam yang ngai dikah. Ni orang panggil orang yang tidak ada iman. Deh, dia tak ada ingat qada qada, dia tak ada ingat Tuhan, tak ada. Orang berpaling pada Tuhan. Tuhan sebut aman a'rada an dzikri. Siapa berpaling pada aku fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi dia tu ma'isyatan dhanka, kehidupan yang celaka. Susah. Buat jadi create, buat jadi gitu. Pas nak buat lah nak saya create. Kena royak dia. Semua benda tak akan berlaku. Mereka hak Tuhan. Tuhan menentukan semua. Eh royak, royak, royak. Lepas tu dia baca Quran zikir. InsyaAllah semaya. Sampai waktu semaya semua. Hilang benda tu. Dia tak boleh duk ajar tu. Dia kau ajar. Dia turut syaitan. Bila turut syaitan. Akhir kali bunuh diri. Tuhan sebut siap dah. Kalau kita pegang dengan Tuhan. Innahu laisa lahu sultan ma'alal ladhina. Amanu ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan tak boleh kuasa di atas beriman dan dia tawakal dengan Tuhan. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Dan orang yang syirik dengan Tuhan, lepas tu pula duduk syaitan, maka syaitan kuasa di atas dia. Syaitan kontrol bih, iri tangan, iri ikut dia suruh. Akhir kali tu hujung rumah. No, ya. Dah jangan benda tu dah. Koncit waksin akuan dua ahan arai hamkin lek lang cid kuan kin arai hamkin arai. InsyaAllah tak mai mipun kan kia insyaAllah amin. Wela lamat kam lang camut prok tun caw te rau puat tong kau hong na puat nak rau kuan tam yang rai di krap. Kena begok dulu. Sebab Nabi SAW sebeda. Nabi kata. La salata. Fi hadrati ta'am dah tak semaya tak ingat lapar dah tapi lebih kurang gitu maknanya semaya wala wa huwa yadfa'u wala huwa yadfa'uhu al-akhbathan dah tidak juga tak molek juga semaya saat ni tu ketika dah duk tekan nak berak maka pergi berak dululah berak kecil dulu walahan dah nak semaya tak leh nak berak ni. Ada kosoh nikah jika seorang menyebut lafaz timo nikah ijab kabul dengan tidak sempurna hurufnya tetapi maksud yang diucapkan itu sudah dipaham oleh saksinya bahawa dia terima nikah. Adakah kesempurnaan huruf itu sebagai syarat atau bukan? Hal demikian sering berlaku atas orang yang tidak yang lidah keras atau cenderung ke telur. Nah. Jadi syaratnya ada sebut bahawa sah akad nikah dengan bahasa lain. Boleh dengan bahasa Arab dan bahasa diterjemahkan. Juga apa supaya itu juga. Maka kalau bahasa kita gapo nikah.
Kita panggil nikah, bahasa kita nikah. Nikah itu adalah kahwin, maka sah karena itu diterjemahkan. Nah, nikah tu ialah nikah. Orang paham dalam bahasa Melayu ialah nikah dengan orang Tino itulah. Kahwin pun sama juga. Nikah tu bahasa Arab, tapi ulama mak kita, tanding kita ni nak cuma molek. Nah, ya ta aku nikah. Ya jadi gitu. Aku nikah, nikah tu bahasa Arab. Kah. Kalau bahasa Melayu nikah. Dan aku nikahkan akan dikau dan aku kahwin akan dikau akan dengan mas kahwin sebanyak-banyak. Aku terima akan nikahnya. Ya suruh orang kecek begitu juga. Orang Malaysia tu aku terima akan nikahnya. Sah, tak ada masalah ke apa. Dah bila kelimah tu dah dikira kan. Sebutan tu memang terjemuh makna yang sebiji daripada nikah. Ada huruf tidak syarat kerana dia syarat terjemuh hak yang dipahamkan dengan bahasa tu. Wallahu a'lam. Ton mai don fa pa จะ ทํา ยัง ไง dah ada pohon kayu hak kena belakang wak lano. Nah, ada tu rumah kita ni halal. Orang panggil halal. Halal-halal ni itu baca ayat kursi, UII gitulah. Karena takut syaitan duk mapuh duk situ, duk lekat situ, maka gitu yang mengamuk dengan kita. Syaitan. Itulah orang okay, halal. Nah, yuk kolamat hayat lew ko kud prasai lew kiau kap samak oboto cek gud. Nah. Nah, yuk kolamat hayat lew ko kud prasai nah. Lew kiau kap samak oboto cek gud. Nah. Allahu Akbar. Ikutlah tutup tapi orang panggil. Nah. Semaya hajat ni kalulah tidak dia buat contoh tok guru lah kita rasalah dah kerana tok guru ni tak berpihak pada mana-mana lah. Memang pas bukan orang tu pergi saja, orang lain pergi juga tok guru tu tu. Ada tok guru ni pergi juga kan pergi dan dia saat ni ya tok guru ni ya. Dan mana? Dah minta tolong hajat ke apa semua boleh ke oleh hadis ke minta hajat. Ada hajat suruh orang mai hajat ada ke man tawadda'a fa aswaga alwudu. Nah, summa salla rak'atain yutimmuhuma. Nah, atahullah nah atahullah nah Tuhan akan memberi kepadanya Tuhan akan wi kepadanya ada sebut kan atahullah Tuhan akan wi kepada dia lah nah atahullah masal Tuhan akan wil bagi dia minta orang tak tugas apa dia deh buh tak buh kadang-kadang tu memang hak dengar ikhlas sungguh ke bang tidak condong gapo-gapo tu kita rasa tak ada gapo situ wallahu alam karena dia bukan nak suat duit dak adapun kalau lah wi kau orang niat panggil ramah lepas tu keceramah kecek nah, wallahu alam lah deh tapi orang panggil rasuah ni tak leh harailah lah mana pun. Menikah tak tak sah kena ada lapa tolak cerai di suami tak tak ada bila tak sah tu terpaksa dengan sendiri dah tak sah mula kau yang ayu praman saksi saksi nah kah dek wairun mana pula ni nama ni namazi anai bab nai chanit nai mai tong ab nam wajib babo ai ni ada pak acting pak ni wajib kena basuh najis yang keduanya ai wadi ni ai hok tubik tekah togok letih berapah-berapah itu nak supa dengan air mani tapi bukan air mani nah maka hok tu pun najis bayar tak maya juga kena basuh yang tiga ai mazi tu ai galak ketika naik nafsu maka hok tu pun najis juga yang keempatnya ai mani maka ai mani ni tak najis tak gapo tapi tak boleh makan oh panggil tahirun mustaqdzar dah benda cuci tapi keji haram makan juga dah itulah wallahu alam kalau tham bab แล้ว เรา taubat bab เรา mi ik kalau tham bab แล้ว เรา taubat
bab rami ikmai. Bila kita taubat dah sana itu, maka Tuhan ampun insya-Allah. Nah, illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Dah taubat ada dah dosa. Dosa tu insya-Allah. Tasqa malaikat dengan Tuhan. Lepas tu buat mula pula dosa pula lah, kena taubat pula lah. Rami ruk je buat eu telot, poci vaksin extra kem 2 เกิด akan buat eu rung ren deun mai dai. Tong nang kau i lamat. Tahun ni kinia di khun mak. Kau tuan kun un doi kah rawang doi. Pagi tu lalu dah. Allah. Apakah hukum kita share gambar dalam Facebook? Kita share gambar dalam Facebook saat ni tu tengok gambar lah. Kalau gambar buka aurah. Dah gambar saat ni bawa pada fitnah. Maka itu tak boleh. Nah, kalau gambar saat ni itu tak ada aurah, tak ada katudung aurah, batu pula tak ada fitnah dan sebagainya. Dan maka itu tu, ada ulama yang mengatakan boleh. Sebab, sepoge masuk buku gambar dan sebagainya. Tan Nabi, buat sunnah qabliyah, maghrib ke tak? Sunat qabliyah sebelum maghrib boleh ke tak? Nah. Waktu sunat oleh mazhab Syafi'i. Tak. Sarup nam nai ti mai tong ap nam, ai kencing tak kena mani, ai mazi tak kena mani, ai wadi tak kena mani. Ai mani itulah hak kena mani. Ai kencing, ai mazi, ai wadi tak kena mani. Ai mani itu kena mani. Wallahu a'lam. Terima kasih semua insya-Allah dan kita berdoa semoga Allah Taala selamat ke kita jauh dari segala penyakit dan kita juga dijaga oleh Allah semua keluar sakit mudah. Dan jangan terlupa klik like, klik titam. Dan patut pula jangan terlupa klik follow, klik like dan share insya-Allah. Dan yang satu laginya apa ni siapa nak suka doa tak ada uak ni deh. Maka boleh inbox mari. Banyak sajalah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.